Selanjutnya mbak. Selanjutnya. Kita mau ngapain dulu? Nah, buka acara. Ya kita buka acara buka dulu acara. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak jangan foto, Bismillah. Malah foto. Itu yang belakang ya. Nanti ya foto-foto kita di akhir acara kita akan ada foto-foto juga. Foto bersama. Lanjut mas, acara yang kedua. Nah, acara selanjutnya sambutan. Ini ada sambutan-sambutan. Yang pertama dari siapa mbak? Sambutan yang pertama dari pimpinan produksi kita dong. Ah ini luar biasa mbak kali ini mbak. Pimpinan produksinya kebetulan, bukan kebetulan. Memang iya. Memang direncanakan ya. Ini perempuan. Alhamdulillah ya. Perempuan. Untuk saudari Dwi Rahayu Susilowati, kami persilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih ya, ke depan. Mbak Dwi. Mana Mbak? Ini dia. Mana? Ini dia. Mana? Mbak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam budaya. Salam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan budaya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Green Hall Kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang saya hormati Kapolri Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kami hormati Alumni Teater Jayana Basar, Ketua HMPS PBSI dan Ketua Kreskrit serta hadirin pecinta seni. Alhamdulillah Bramin, studi pentas kali ini kami membawakan naskah dengan judul Dukun Kiming yang disutradarai serta penulis oleh Rizky Ramdhani selaku anggota Teater Jaringan Anak Bahasa. Terima kasih atas dukungannya kepada teman-teman semua, kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi dong. Sambutan apa-apa? Mungkin karena gugup kali gugup. Ya mas ya. Baik, saya juga gugup, di depannya ada sesepuh Ciampe. Ada legend. Legend Ciampe. Jauh-jauh dari mana? Di sana ujung timur. Dari Thailand. Mengajar datang dari Thailand untuk mengajarkan bahasa Thailand. Dia pertukaran pelajar sebenarnya. Dari Thailand. Selanjutnya ini ada sambutan dari Ketua Teater Jaringan Anak Bahasa kepada Mas Hidayat Balus Baryansa. Kami persilahkan. Mas Iqbal. Iqbal gimana? Ngurus pak. Monggo mas. Wah bikin kaget aja. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam budaya untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu dan meramu di Green Hall Kampus 2 UAD malam ini untuk menyaksikan studi pentas teater JAB 2018 dengan naskah Dukun Kimin. Hai. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati tamu undangan, sastrawan, budayawan, teaterawan, yang saya hormati kakak-kakak alumni dari JAB, yang saya hormati tamu-tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali yang kami undang ya. Seperti itu. Apa ya, lebih singkatnya saya akan menjelaskan sedikit sih tentang studi pentas ini. Studi pentas ini adalah agenda wajib teater JAB untuk anak-anak angkatan baru, yang ini angkatan 2017, yang studi pentasnya 2018 tahun ini dengan tepuk tangan dulu. Kali ini kita mencoba menampilkan hal yang baru, yaitu menulis naskah sendiri, dan ya harapannya sih bisa berkembang ke depan-depannya agar lebih baik lagi untuk penerus-penerus berikutnya, seperti itu. Dan ini yang menulis naskahnya adalah Mas Rizky Ramdhani angkatan 2015, angkatan saya, yaitu dia di bagian divisi drama, salah satu prokernya juga.
yaitu studi pentas teater di AB kali ini. Nggak usah banyak-banyak saya ngomong di sini, grogi, salah baru baru pertama kali ngomong di depan di sini. Untuk mempersingkat waktu, kita saksikan saja pementasan dari teater JAB dengan naskah Dukun Kimim. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang ramai sekali kelihatannya dari sini sampai nggak kelihatan di belakang. Selamat mengapresiasi, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman. Ada yang datang dari Cirebon, halo Cirebon. Ada juga yang terus tepuk tangan dari Cirebon, oh jauh-jauh. Tepuk tangan. Terus ada dari Purwokerto, mana Purwokerto? Ada yang dari Kalimantan Barat. Saya Kalimantan Barat. Terus ada yang dari Jogja. Banten. Sama, ibu saya dari Banten juga. Seperti itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyaksikan studi pentas teater JAB 2018 dengan naskah Dukun Kimim karya Rizky Ramdhani. Selamat menyaksikan dan selamat apresiasi. Kurang lebihnya seperti itu, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal, kayaknya grogi banget ya sampai ini. Sambutan apa? Kayak sensus ya, Mbak ya. Jogja. Yang dari Riau ada enggak? Saya dari Riau, saya juga mau promosi gitu. Oh, ya. Dari Riau. Riau. Enggak ada ya dari Riau. Riau ya? Adalah ngaku gitu loh. Enggak ada dari Riau. Alhamdulillah. Oke. Cewek-cewek semua. Oke. Dan tapi sambutan sudah ya, Mas ya. Oh iya Mbak, saya juga ingin mengucapkan kepada Om Tejo, Omah Teater Jogja yang terus mempublikasikan acara kita pada malam hari ini ya. Dan tentunya juga teman-teman yang sudah mengapresiasi acara pada malam hari ini. Betul sekali. Oh iya Mbak, teman-teman silakan nanti ketika pementasan disaksikan dengan seksama. Betul. Karena nanti akan ada door prize. Setelah pementasan tentunya. Langsung saja Mbak, kita masuk acara inti. Betul. Makan-makan. Pementasan. Oke, pementasan ya. Saya yang baca sinopsisnya. Silakan. Oke. Okay. Sebelum saya membacakan sinopsis, ada sedikit himbauan kepada para penonton. Ya, diharapkan ketika nanti mengambil gambar atau mengambil video tidak menggunakan blip atau flash. Ya, yang bukan muhrim harap jangan dekat-dekat, karena di kampus UAD ya. Yang pakai celana pendek pakai sarung. Bercanda Mas. Yang nyanyi di Purwokerto pakai celana pendek semua. Kasihan. Enggak apa-apa, karena gelap. Dimaklumi. Yang penting nanti keluar pakai apa gitu ya, backdrop di bawah nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Saya grogi banget, Dukun Kimim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sinopsis Dukun Kimim. Kebahagiaan tidak hanya dilihat dari seberapa banyak materi yang dimiliki, tetapi kebahagiaan dapat dirasakan dari seberapa besar kasih sayang terhadap keluarga. Setiap makhluk tentu mendambakan keluarga yang aman dan tidak ada yang menginginkan terjadinya bahaya. Terlebih guna-guna dan santet yang sengaja dikirim oleh seseorang yang tidak menyukai sebuah keluarga di suatu desa. Oleh sebab perasaan iri, ia tidak segan-segan membunuh secara perlahan melalui jalan tersebut. Lakon Dukun Kimim karya Rizky Ramdhani akan mengungkap secara detail kejadian yang dialami oleh keluarga tersebut. Oke, langsung saja. Berikut ini pementasan drama dengan judul Dukun Kimim karya Rizky Ramdhani yang bertema adab dan arah. Selamat menyaksikan.
Kawang-kawang lelakon kang wis kepungkur nali kota Sawang metro Jabang bayine Harjo Lukito turu nek wis dilakon turu ora melek nek ora takon melek banture empat keplat limo pancer kakang kawah adi ari segoro geni tadi banyu segoro banyu tadi geni kabeh lebur tadi siji ngapa-ngapain kok nak? Oh alah, ya udah tak sana dulu ya mbak. Oh iya iya. Mbak balik lo mbak, wis wengi. Oh iya. Loro boyoke lo. Wis suwo barang. Wong suwo barang ngeyel. Lah yo. Thank you.
kamu ini bisa aja, yo. Udah diminum itu. Ah, kamu ini namu juga. Weh, Mas, sabar. Weh, Pak, Tengudi. Weh, Pak Sofyan. Nek sawah. Oh, alah. Monggo, Mas, ya. Gigi, monggo. Aduh, Pak Sofyan, kaya. Ngerti gak, kowe? Yo, ngerti. Monggo, no, kaya. Kopi ini seger, tenang, no. Seger, lah. Buatannya di Ani. Alah, kamu ini. Enak mau ya karo nak sabar toh. Mbak selamat. Alat. Mau kemana ya, Mbak? Mau kesini aja. Oh. Mbak, monggo Mbak ngopi dulu. Iya, Mbak. Tapi ngopi dulu. Tepat ini kalau ditawari kopi. Emang enggak pernah nolak nih, Mbak selamat. Dari tadi belum ngopi, Mbak. Emang enggak pernah nolak kamu, Mbak. Iya toh. Alon-alon, Mbak. Boyoke ndak loro. Iya. Selamat Suroso. Selamat sedoyo. Oh, selamat sedoyo. Selamat kabeh ya, Mbah. Nggih. Tuh, wong tuwa iki suwi tenan e. Iki kuban. Ini tongkatnya. Alon-alon, Mbah. Kok ambilnya kayak gini toh? Yo, Mbah, reyot yo. Emang gini, Mbah, tuwa koyo. Sampai kamu Mbak ini. Nih, Ani. Ya, Mas. Buatin kopi satu lagi ya, buat Mbak Slamet. Oh, iya, Mas. Sama petinya juga. Loh, udah kok celekan. Orangnya tau Mbak. Lu gak kayak gitu. Sama orang tua tuh, harus sopan. Guyon lo, guyon. Guyon. Ini yuk, buat bokmu. Iki apa, Mbah? Bokmu udah ngerti kok. Yowis, nanti tak kasih simbok. Oh iya. Gimana kabarmu yuk? Wah, api, Mbah. Lah kuliahnya lancar. Alhamdulillah, lancar juga. Oh iya. Aduh, panas. Itu Mbah, kamu ngerti. Kamu ini loh, dari tadi sama orang tua kok. Ya salahnya gak gitu ya, Mbak. Sengaja toh kamu? Ora yo. Gimana toh kamu ini? Kurangnya, Mbak. Apa toh apa? Itu loh, nganggur kamu gimana? Ya wis gini toh, Mbak. Gini gimana? Sukses! Sukses! Kayak anak mulia ini loh, cari pengalaman. Pengalaman apa, Mbak? Lah yo bener toh yo. Biasa aja kok, Mbah. Di desa sama di kota itu sama kok. Oh, masih sama ternyata. Ya emang masih sama, Bang. Dari dulu juga gitu kok. Tapi kan anak mahasiswa toh, kan tambah pengetahuan, pengalaman juga. Apaan, Mbah? Dari dulu juga gitu-gitu aja kok. Gitu-gitu gimana yo kamu itu? Mbah. Emang tadi mau berapa toh? Kok ketawa-ketawa tadi? Oh, ini loh, Mbah. Tadi itu kita lagi ngobrolin tentang kelucuan-kelucuan yang ada di negeri ini, Mbak. Kelucuan apa? Lah masa iya, ada seorang mahasiswa yang memberikan kartu kuning pada Pak Presiden. Pak lucu toh, Mbak? Itu yang berita kemarin itu toh? Nggih. Oh, Mbak juga tahu itu. Iya. Gini loh, Mbak. Sebenarnya bukan mahasiswa saja yang memberikan kartu kuning kepada Pak Presiden. Lah terus siapa? Bahkan anggota-anggota partai itu juga memberikan kartu. Ibarat pemain sepak bola yang memberikan kartu kuning kepada wasitnya. Lucu toh, Mbak? Begitulah negara kita. Emang begitu negara kita. Ketika menjelang pemilu, pasti ada saja yang dipermasalahkan oleh partai-partai itu. Dan tak jarang mereka menggunakan dukun-dukunan agar calon yang mereka dukung bisa menang atau naik menjadi pemimpin. Oh gitu ya, Mbak? Iya. Makanya jangan ya. Iya. Indonesia itu Mbak Slamet.
ngono cahyo. Sami-sami lho, Mbah. Aku iki mbak tumpah, Mbah. Iya, iya. Lah petingnya mana, Dik? Heh. Sudah dibilangin. Tetep aja celelekan. Urane lho, Mbah, guyon lho. Mas sabar ini lho, bercanda terus. Kenapa kok kamu ini? Apa, Mbah? Apa? Mas, tadi dipanggil sama si Mbok. Lah emang si Mbok kenapa, Dek? Ani juga enggak tahu ya, Mas. Oh, ya wis. Mbah. Mbah. Kamu ini, aku tak masuk dulu yo. Oh iya iya. Diminum lho, Mbak, kopinya. Oh iya, diminum ini. Iki di bawah ya, Mbak? Oh iya, kasihkan mbokmu. Loh, niki napa tuh, Mbak? Sudah, mbokmu udah ngerti kok. Matur nuwun ya, Mbak. Oh iya iya. Misi ya, Mbak? Iya. Sudah murah. Senyum. Sini lho, duduk sini lho. Ya geser toh, Mbak kok. Ya masa orang tua suruh geser. Duduk sehat kok. Sehat gimana? Kelihatannya saja sehat. Kelihatannya tok. Lah aslinya piye, Mbak? Boyoan. Canis tua kok, Mbak. Aduh. Bisa, Mbak? Iya. Sahdu tenan, Mbak. Apa mana nih sorbet-betan ini? Walah, sahwat dari sini, Mbak. Sahwat? Ya kan sahdu loh, dari sini lah sahwat. Kamu ini aneh-aneh saja. Mbak, kemarin dari mana toh, Mbak? Kapan toh? Kemarin tuh lo yang ketemu di sini tuh lo. Oh, yang semalam itu toh? Enggak. Biasa, Bang. Wah, gue liat togel ya mesti. Biasa. Walah, togel terus ya, Mbak. Makanya kok. Lah mau gimana lagi toh? Walah, bapakmu kok togel, Mbak. Guyon, Mbak. Guyon kok terusan? Kurangnya toh, Mbak. Mbak, lah nomornya sing metu piro, Mbak wingi? Oh iya, nomornya sing metu 96. Waduh, kurang sitik, Mbak. Lah kok iso? Lah aku pasangku 69 wingi. Lho. Kok 69 toh? Lah ngipiku ngono, Mbak. Kamu ini saru, kok 69 itu lho. Lah ngipiku ngono kuwi, Mbak. Mbak salah. Ada apa, Nak Indah? Indah mau minta tolong, Mbak. Itu, Ibu Indah. Dia teriak sambil loncat-loncat gak jelas. Weh, parah nih, Mbak. Kena santet nih, Mbak. Ngawur, Pak. Weh, lah bener toh, Mbak. Kalau ngono pun kena santet. Iya, kamu. Mbak, ayo, Mbak. Iya. Tolongin Ibu Indah, Mbak. Aduh. Ayo, Mbak. Iya. Tongkatnya sini. Tongkat. Tongkat itu. Cepet-cepet ditelan, Mbak. Sandalnya. Sandal. Iya, sabar. Mbak. Bener ya, Dek, kayak gitu biasanya kena santet, Wi.
Ih, Mas jangan bikin Ani takut dong. Bilangin kok. Alah, gak apa-apa, ada Mas toh di sini. Ih, Mas sih. Bisa aja. Lah, Mbak Selamat kemana? Tadi ada urusan katanya. Indah yang mengajak. Memang si Indah kenapa? Ibunya katanya teriak-teriak sambil loncat-loncat gak jelas. Serius bang? Iya, paling kena santet itu yuk. Ngawur kamu. Beneran yuk. Ya udah kita kesana aja. Ya ayo yuk. Ayo toh. Dek, bilangin Simbo ya. Mama ke rumah Indah. Iya, iya mas. Aku tak tamu juga ya dek. Iya. Calon mertua sudah sembuh. Enak sabar. Rajin banget pagi-pagi udah bersih-bersih. Lah yo gimana toh nak? Simbo itu bosen kalau dalam rumah terus. Apalagi kalau turu wae. Sumuk. Nggih, Mbok, sumuk. Kamu juga toh? Nggih, Mbok. Lele, kok tumben ganteng. Ya Allah. Ini Mbok mau ngelamar kerja, cari uang yang banyak buat berobat di Atun.
Lah sekarang gimana keadaan adekmu, Nak? Aku bingung ya, Mbok. Udah tak cariin tempat berobat kemana-mana, utang sana sini, tapi masih sama aja, Mbok. Gak boleh gitu, toh, Nak. Yang sabar, yang ikhlas, gak boleh ngeluh gitu, toh. Oke, Mbok. Lah, Mbok kabarnya gimana? Kata Mulyo sakit kemarin. Kalau sekarang sudah mendingan. Tapi akhir-akhir ini, kepala si Mbok itu suka sakit gitu. Kayak dibentur-benturin gitu loh. Biasanya itu ada yang sengaja mengirim setan ke rumah Mbok. Kamu itu ada-ada aja. Zaman sekarang gak ada yang kayak gitu, Nak. Udah dibilangin kok. Biasanya itu orang yang mengirim setan itu punya dendam dengan Mbok. Alah, udah-udah. Tadi katanya kamu mau berangkat kerja. Ya udah Mbak, tak pamit dulu ya Mbak. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Oke Mbak. Salam badai Ani ya Mbak. Iya, nanti Mbak salamin. Ya udah Mbak. Ya. Assalamualaikum Mbak. Mau pinjem tangga? Ada? Oh, enak iku ning kono. Jupun. Oh, iki, Mbok. Iya. Hati-hati lho. Mau buat apa, Tom? Nukang biasa to, Mbok, jenengan iku kok. Jupun. Jenengan kok sehat? Udah mendingan sih, Mbok. Oh, nggih. Lah si Ani? Ani masih tidur. Lala, perawan apa iku, Mbok? Jan. Wis, pun pamit, Jin. Ya udah hati-hati. Nanti dikembaliin loh. Nggih, nggih. Biasanya ini juga dikembaliin. Yang bersih.
doainnya banyak. Iya, Mbak. Anita, ke rumah Mbak Atun dulu ya, Mbak. Liatin, Dok. Salam ya buat Jatun. Iya, Mbak. Hati-hati lo. Iya. Dari mana ya, Mbok? Lu sih, Mbok, habis dari rumahmu, loh. Oh, jagain Jatun ya, Mbok? Iya, tadi bilang dia kangen sama si Mbok. Oke, Mbok. Makasih loh, Mbok, udah jagain. Iya, nak. Saran si Mbok, jangan Mbok tinggal adekmu itu terlalu lama. Kasihan dia. Oke, Mbok. Makasih loh, Mbok. Lo, kamu gimana? Udah dapat kerja belum? Alhamdulillah, Mbok, udah diterima. Alhamdulillah. Tapi anu ya, Mbok. Anu apa? Boleh minta tolong enggak, Mbok? Lah minta tolong apa toh? Lah sabar kan. Mulai besok kan udah kerja toh, Mbok? Iya. Lah yang jagain Atun kan enggak ada. Tolong jagain Atun ya, Mbok. Alah, kamu itu tenang aja. Nanti si Mbok suruh Ani jagain ya. Oke, Mbok. Makasih ya, Mbok. Iya. Terusun banget loh, Mbok. Ya udah. Ya udah, makasih. Tak pamit dulu, Mbok. Iya. Dan Ani gak ikut. Jahat toh. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok duduk dulu ya. Lemang kenapa, Tondo? Udah, duduk dulu aja. Oh, Mbok kasih surprise, Mbok. Wah, iya, Tondo. Tunggu dulu ya, Mbok. Biar
ini toh tiap hari kamu itu perhatian. Wah, ya jelas toh, Mbak. Calon istri idaman ya, Mbak. Wong sambelmu aja masih asin kok. Berarti pengen nikah toh, Mbok? Ya gak tahu kamu yang buat. Mbok. Ani tuh sebenarnya pengen tanya tentang Mbak Atun. Lah kenapa Mbak Atun? Kok dari dulu itu Mbak Atun gak pernah keluar rumah ya, Mbok? Jadi dulu itu Nduk, sebelum Bapak dan simboknya Atun meninggal, Atun itu sering dibawa main ke sini, Nduk. Tapi semenjak Bapak dan mboknya Atun meninggal, dia udah gak mau keluar rumah lagi. Dan semenjak itu juga si Atun itu sering sakit-sakitan, Dok. Loh, kok gak dibawa ke rumah sakit aja toh, Mbok? Kamu itu gimana toh? Sabar aja baru dapat kerja. Tadinya kan dia pengangguran, gak ada biaya buat ngobatin adeknya, Dok. Sebenarnya Mbok ini juga sedih melihat keadaan Atun. Wong Atun itu sudah Mbok anggap sebagai anak kandung Mbok sendiri. Dulu Tondo, sebelum kamu lahir, bapakmu itu pengen banget punya anak perempuan. Layo si Atun itu yang menjadi penenang hati bapakmu. Tapi sekarang bapakmu udah gak ada, Dok. Simbo itu sayang sekali sama bapakmu. Mbak, Mbak jangan sedih, toh. Ani jadi ikut sedih, Mbak. Ayo gimana, Tondo? Semenjak bapakmu gak ada, pemasukan kita ini jadi sedikit. Lah nanti toh, kalau Simbo sudah gak ada, Simbo gak bisa meninggalkan apa-apa buat kamu. Enggak, Mbak, enggak. Mbak jangan bilang begitu, Mbak. Sabar, Yuni.
sisi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampun ketibaran sowan wonten ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun sumiyatun yuswa 11 taun pit dalem RT kalih RW tunggal Alas Ireng Sumengkar Gunung Kidul. Sedo rikala wau dinten Minggu Kliwon tanggal 13 Mei kalih 18 wancinipun jam gangsal lewat 3.00 ing griyanipun Sukadi. Jenazahipun badhe dimakamaken binjing-injing wanci jam 11 wonten pemakaman umum Desa Alas Ireng. Mekaten menggah pawartos lelayu mugi-mugi anda desno ing paurepsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Minum dulu, Pak. Terima kasih, Mas. Sudahlah, Bar. Ikhlaskan saja adikmu. Mungkin ini semua takdir Tuhan. Aku benar-benar gak menyangka, Mas. Benar-benar gak menyangka, Mbok. Matinya Atun itu sangat tidak wajar, Mbok. Wes lole, udah. Ini udah jalannya Gusti Allah. Iya, Mbak. Tenangkan pikiran dan hatimu, Bar. Pada kumpul di sini toh. Mriki, Mbah. Nggih. Sini, Mbah, duduk. Yang sabar tole, anggap ini cobaan untukmu. Mbok, Mbah, apa dulu keluargaku mempunyai musuh? Kalau setahu sih, Mbok, keluargamu itu tidak punya musuh, Le. Wong bapakmu itu orangnya baik banget. Apalagi ibumu. Menurut Mbah juga begitu, Nak Sabar. Dulu, apalagi ketika lapak bapakmu kebakaran, semua warga kampung membantu memadamkan lapak bapakmu. Itu buktinya bahwa bapak dan ibumu sangat ramah dengan warga. Pasti ada yang sengaja membunuhnya, Mbok. Gak boleh bilang seperti itu, Tole. Tidak baik, Bar, menuduhnya seperti itu. Tapi, Le, dulu itu seinget si Mbok, yo, apinya itu berasal dari belakang dapur, Le. Deket lapaknya Mbah Slamet. Nah, itu yang Mbah irankan. Mbah kira saat itu ada seseorang yang sengaja membakar lapak milik kalian pas di depan lapak milikku. Agar kalian mengira bahwa akulah pelakunya. Tapi ya masa aku tega sama kalian. Simbo kira juga begitu.
kematian bapak dan ibumu. Pasti ada sangkut pautnya dengan kebakaran itu. Benar, Mbok. Mulyo pikir juga begitu, Mbok. Bah, kalau begitu, Mbak pamit pergi dulu ya. Oke, Mbak. Masih ada hal yang perlu dikerjakan. Mbok, Mbak pamit duluan ya. Penting, Pak, Mbak. Iya. Ya udah, hati-hati ya, Mbak. Iya, Mbok. Tak antar, Mbak. Gak usah, kamu temen sabar saja. Yowis, hati-hati Mbak. Iya. Aku benar-benar gak menyangka Mbak. Sudah Tole. Aku yakin dialah pelakunya, Mbok. Siapa maksudmu? Indah. Indah? Bar, jangan berprasangka seperti itu, Bar. Aku yakin bukan Indah pelakunya. Gak baik, Sausen, seperti itu, Le. Aku yakin, Mbok. Dialah pelakunya. Astagfirullah. Bar, menurutku, Indah berubah itu semenjak bapaknya meninggal, Bar. Apalagi kemarin ibunya sakit kan? Tapi aku sangat yakin yo, dialah yang bunuhnya. Bar, tidak boleh berprasangka seperti itu, Bar. Hilangkan praduga-praduga seperti itu. Tenanglah, Bar. Sudah tahu, nak. Dulu Indah punya masalah dengan aku, yok. Dulu itu Indah pernah suka denganku. Tapi aku sadar diri, yok. Aku ini hanyalah pengangguran. Sedangkan Indah sudah, Bar. Hei! Bar, sabar, Bar. Kamu kan yang membunuh keluarga aku, Bar. Ya Allah, maksudmu apa menuduhku seperti itu? Wah, Aziz. Aku sudah tahu semuanya. Bar, tenang, Bar. Sudah tahu, tenang. Demi Allah. Demi Allah, Bar, aku tidak pernah melakukan hal sekecil itu. Aku memang tidak pernah terlihat ramah di depan kalian. Memang begini sifatku, Bu. Aku berani melakukan apapun untuk membuktikan kalau aku tidak bersalah. Benar, Bar. Sudah. Bu, ini ada apa tuh, Bu? Ambilin bayi dan minum sana lo. Tenangkan pikiran dan hatimu, Bar. Aku yakin bukan Indah pelakunya. Sudahlah, Bar. Maafkan aku, Indah. Aku sudah menuduhmu seperti ini. Mbak, cemin dulu, Mbak. Sudah. Pokoknya tenang dulu, Tole. Iya, Bar. Aku tahu yuk, siapa yang bisa menolong kita. Siapa, Bar? Mbak Kimin lah yang tahu yuk. Bar, jangan percaya dukun seperti itu, Bar. Mbak Kimin yang tahu segalanya yuk. Bar, tenang dulu, Bar. Dia pasti tahu pelakunya siapa yuk. Negara kita yuk. Negara hukum, Bar. Bar, lepas yuk. Bar, tenang dulu, Bar. Lepas yuk, Bar. Kata-kata sabar tadi jangan dimasukin hati.
Iya, Mbok. Tapi Indah gak habis pikir, Mbok. Kenapa dia bisa menuduhku seperti itu? Sekali lagi Mbok minta maaf, Yondo. Iya, Mbok. Mbak Indah, kalau boleh Ani bertanya, sebenarnya Mbak Indah itu ada masalah apa sih sama Mas Sabar? Thank you.
stop. Oke. Okay. Beri tepuk tangan sekali untuk Teater JAB. Oke. Okay. Aduh, aku sampai merinding gitu loh, Mas. Bohong orang di. Beneran? Merinding. Oke, okay, itu tadi pementasan dari teater teman-teman jaringan baru Teater Jaringan Anak Bahasa angkatan 2017. Iya, betul. Studi pentas ya. Dukun yeah. Kimin. Aduh. Dukun Kimin. Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Gimana? Ya, bingung. Bingung juga. Ini kabarnya Mbak Selamat gimana ini? Mbak Selamat. Aduh, dipukulin sebegitu bonyoknya ya tadi ya. Mulia tadi terbang tadi ya. Luar biasa. Oke, itu tadi pementasan dari neletik apa? Ya gini loh, gemetar. Oke, okay, seperti janji kita tadi, iya, betul. Okay, akan ada door prize atau pembagian hadiah kepada penonton yang beruntung. Betul. Kepada para penonton silahkan dicek di bawah tempat duduknya. Silahkan dicek. Gerangan? Nah, sudah. Oke, okay, hanya ada karpet dan tikar. Ya. Oke. Ada juga. Wey, jangan marah. Jangan marah, tenang saja. Jangan ribut. Iya, oke, okay? Tenang. Biasa. Sudah biasa dibohongi, sudah biasa. Oke. Okay. Tapi enggak, saya enggak bohong. Saya akan memberikan door prize. Mbak Vita, saya yang ambil atau Mbak? Saya aja. Oh iya. Wanita yang pengertian itu seperti itu, mengambilkan gitu kan. Nah, ada dua buah buku ya. Dua buah buku. Iya, betul. Oke, ini bukunya Iman Budi Santosa dan Mustafa B. Hasim, kumpulan puisi. Betul. Kepada teman-teman yang berani untuk naik ke Gunung Merapi pada malam hari ini, akan saya berikan bahaya dulu. Mas, bahaya. Oke, kepada penonton yang paling belakang silahkan duduk di tempatnya, yang paling depan atau yang tengah, yang ingin saja lah silahkan maju ke panggung tentunya. Oke, saya kenal manusia satu ini, bahaya sekali. Satu lagi. Oh, monggo silakan. Langsung maju, lompat. Ya. Oh, tiga. Enggak apa-apa, maju dua. Oh, ada tiga. Tapi bukunya cuma dua. Enggak apa-apa lah. Oke. Okay. Barang siapa yang beruntung, kalau dia perempuan, enggak. Kalau dia perempuan ya berteman, laki-laki ya berteman. Oke, okay, ganda ke sini. Oke, saya sebelah sana ya. Iya, betul. Ayo, silakan. Enggak nyampe, Mbak. Oke, kita kenalan dulu ya, Mbak ya? Iya. Kenalan dulu. Dari mana dulu, Dok? Ini namanya siapa? Destia. Mbak Destia, dari mana, Mbak? Dari rumah. Oke, jawaban yang sangat tepat. Terima kasih, 2 juta rupiah. Iya, tahu dari rumah sini? Dari kampus mana? Dari Wadi. Oh, Wadi Prodi? Prodi Hukum. Oke, okay. Teman hukum loh, teman-teman hukum nonton teater ya, luar biasa. Oke, okay. Selanjutnya dengan Mas siapa? Oke, okay. Uco, terima kasih Uco. Oke, okay. Mas Ije dari mana? Prodi apa? Prodi BSA. BSA. Apa Mbak? Bahasa sastra Arab. Pantesan mukanya kayak orang Cina ya. Okay. Selanjutnya. Siapa namanya? Robert Binasir. Saya tahu namanya. Dari mana, Mas? Saya dari UAD jurusan Teknik Nuklir. Weh. UAD ya? Teknik Nuklir. Luar biasa. Ya? Luar biasa. Ini harus dapat apresiasi dari Rektor UAD ya. Setelah ini monggo silakan temui Pak Rektor di rumahnya untuk menerima hadiah. Nggih, okay. Ini karena hanya ada 2 buku, nggih. Okay. Kita akan main sedikit kuis dulu. Oke. Okay. Kuis siapa cepat dia dapat. Siapa cepat. Siapa cepat dia dapat, oke? Okay. Siapa cepat dia dapat. Ayo, Mas. Konsentrasi. Kalau tadi sudah nonton tentu akan bisa menjawab pertanyaannya. Iya, betul. Pertanyaan pertama dari Mbak Vita atau saya? Dari Mas Bayu dulu. Oke, okay, dari saya. Pertanyaan pertama.
berapa jumlah bataku yang ada di sini? Oke, siap. Oke, tidak. Ini yang benar-benar tadi ya. Apa tema dari pementasan kita pada malam hari ini? Oke, Mbak Destia. Oke. Gimana? Dukun Kimin. Oke, apa temanya? Berarak dan adab. Berarak dan adab. Ayo. Hitung, dihitung. Wes. Ayo. Hitung. 5. 4. 3. Ayo cepat-cepat. 2. 1. Yang lain? Lali. Ya. Hah? Dengan hitungan ketiga boleh buka HP. 3. 2. Instagram. 1. Cepat. 3. 3. 2. 1. Oke, gagal. Ini gimana ya? Bukunya cuma 2 tapi orangnya 3. Aduh dan arah. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Destia. Oke. Monggo ini terima untuk berita acara ya. Ini simbolik dulu. Ini ada 2 buku, silakan dipilih. 1 saja. Ini buku puisi semua. Nah, buku ini dipersembahkan oleh Madah Buku gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Destia. Silakan kembali ke tempat. Foto dulu, Mas. Nah, ini ada 2 lelaki tangguh dari Madura. Ini apa ini ya? Ini yang lade ngalah aja. Lade ngalah gimana? Ngalah aja. Oke, ya, tapi di sini dulu. Pertanyaannya untuk yang Mas Robert Binasir. Berapa jumlah genteng yang ada di atas? Itu. Talang. Itu berapa? Talang. Pira loket banget tak deh. Enek telung yuto ewu sangang likur. Oke, bagaimana benar Talang? Oke, benar ya. Anggaplah begitu. Ya, betul. Oke, ini jauh-jauh dari teknik nuklirku Ade. Oke, mungkin tahun depan bisa nonton lagi, ya toh. Kalau belum lulus. Oh, ini yang spesial ternyata. Terima kasih Mas Iqbal. Ketua JAB ya, khusus ya. Ah, ini khusus ternyata. Dari Ketua JAB memberikan Palka Antologi Puisi Teater JAB periode 2 periode sebelumnya ya. Nah, ini untuk Mas siapa tadi? Mas Ijay. Monggo diterima tanpa ada pertanyaan, silakan. Oke, adil ya. Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, nah, Mas Bayu. Lanjut lagi ya. Ada yang mau jawab-jawab lagi? Ini tak kasih buku. Buku Yasin. Oke. Itu tadi pementasan dari Teater JAB dan kita juga sudah memberikan door prize sesuai janji kita di awal tadi ya. Langsung saja ya, Mas ya. Iya. Tentu ini ada tim-tim di belakang panggung yang berusaha keras ya untuk masuk pentas pada malam hari ini dengan segala kekurangan, segala usaha yang dimilikinya, maka hadirlah pementasan pada malam hari ini di hadapan para penonton. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk pimpinan produksi kita, Dwi Rahayu Susilawati. Ada sekretaris Risa Puspitarini. Bendahara Zeliana Hikmayani. Manajer pentas ada Destriana Prastica dan spesial Sasi. Di Humas ada Hanifa Latifatul Zahron, Destriana Prastika, dan Sinta Dewi Erlina. Seksi konsumsi ada Yolana Lea Sarasa Sombo, Galuh Lara Yudhistira, dan Ayu Satapi. PDD ada Ardi, Mawar Suci, Fatur Rahman Ramadan. Dan di KSK ada Winda Putri Rezeki dan Amalia Nasima. Lalu di tema artistik, ini dia manajer keartistikan kita atau art director kita, Zaki Muhammad Fadil. Persilakan. Monggo silakan kawan-kawan yang sudah disebutkan namanya hadir ke panggung. Ya. Ada penata panggung Sahrul Ahmad, Dirja Sentani dan Fikrat. Terus penata cahaya Widiandoko dan Aji. Penata busana Fitria Nur Afifah dan Afita Nur Isnaini. Penata rias Wulandari, Wahyuningsi dan Nurul Muslihatun. Penata musik Gali Irfananda, Rizky Ramadhani, Ridho Iqbal Subaryansa. Dan ini tim
sambut saudara kita dan penulis naskah kita Rizky Ramdhani. Dan astrada kita Wisnu Wardana. Dengan aktor-aktor Maulana Aziz Syafi'i sebagai Mbah Selamat, Imam Mutakin sebagai Sabar, Aditya Kurniawan sebagai Mulyo, Udar Tia sebagai Ani, Mimin Astuti sebagai Indah, dan Ninda Runting sebagai Simbo. Oke, silakan berbaris, rapatkan barisan. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada para penonton. Oke, silakan mungkin mundur, mundur dibikin dua baris supaya dua cukup. Baris ya. Ya, dibikin dua baris supaya cukup. Di depan, ayo, bikin dua baris. Dibikin dua baris. Ayo maju. Dibikin dua baris, ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang merasa badannya agak ciut di depan. Yo. Oke, silakan didokumentasikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan foto bersama dengan para penonton. Kita ikut nggak, Mas Bayu? Oke, kita nggak usah ikut dulu, kita di sini dulu. Nah, acara pada malam hari ini juga didukung penuh oleh Universitas Ahmad Dahlan, AMPS PBSI, Crash Kid, Teater PBI, Teater 42, Teater Ruang 28, Teater Bening, dan Teater Nitik. Tepuk tangan. Nah, dan terselenggaranya acara ini juga disponsori oleh banyak pihak. Ada siapa saja, Mbak? Hancikan Miro Sabar, Sufi Clothing, Makaroni, Jejak Kopi, Mangrove Printing, Mie Ayam Putu Mini, Soto Pak Heri, Angkringan Kang Dar.